Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Solah Diwati selaku pengasuh pondok pesantren Kebuireng yang saya hormati, kepada Ustaz Taufik selaku kepala sekolah SMA Tren yang saya hormati, kepada Ustaz Umbaran selaku kepala pondok Kebuireng yang saya hormati, kepada rekan-rekan guru dan karyawan serta santri-santri SMA Tren yang berbahagia, serta tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pada momen ini adalah momen di mana pertanda santri-santri SMA Tren khususnya untuk Formos, bahwa waktu kalian di SMA Tren sudah tidak akan lama lagi. Saya berharap di sisa waktu yang kalian punya ini, kalian bisa memanfaatkan semaksimal dan seoptimal mungkin sehingga tidak akan menjadi masa di mana kalian akan menyesalinya di kemudian hari. Harapan saya berikutnya untuk santri SMA Tren, sekali lagi khususnya untuk Formos, adalah semoga titik ini atau momen ini justru bukan menjadi momen akhir bagi kalian, namun akan menjadi momen awal menuju satu tahap atau satu langkah, satu tahapan anak tangga dalam kehidupan kalian yang akan mengantarkan kalian pada langkah-langkah berikutnya menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Harapan saya yang berikutnya, semoga semua santri Tren khususnya Formos yang akan menuju ujian dapat melaksanakan ujian semaksimal mungkin, dapat mencapai segala cita-citanya, dan juga semua doa-doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi untuk anak-anakku, anak-anak Formos SMA Tren Kebuireng II, semangat buat kalian, jangan patah semangat, saya yakin kalian pasti bisa. Terima kasih, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.